Selamat datang di TIFABEL Award 2023. Saya Aska akan membacakan nominasi aktor terbaik tahun ini. Snow. Julia. Enggak mungkin. Juliet. Kamu ganteng juga. Saya suka. Tifa. Baju lo bagus juga. Sewa di mana? Oh iya, mana anak haram lo? Kategori pemeran anak-anak terbaik. Cello. Tapi papa marah-marah. Elliot. Makanya aku demam deh. Cia. Busuk kok dibilang teh. Kategori pemeran pembantu terbaik. Wong. Juliet siap-siap, besok kita ke Jepang. Jubaida. Roslin. Di dalam sini ada cek 100 juta. Kategori program horor terbaik. Wakata. Pelajaran kita sudah selesai, apa ada yang ingin ditanyakan? Potiva. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat cerita pengalaman horor mereka. Taro. Maaf pak, saya telat. Kategori drama terbaik. Pilihan hati. Mama. Hati untuk dia. Gak mau. Ayolah nak. Ibu untuk dia. Yat. Bagus. Ini mama. Tulis pilihan kalian di kolom komentar. Pemenang TIFABEL Award akan diumumkan pukul 7 malam nanti. Selamat datang di TIFABEL Award 2023. Pemenang aktor terbaik tahun ini adalah Snow. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya. Mantap. Kekasih saya tercinta. I love you, Snow. Autor kita. Teman-teman, sahabat, seluruh fans Winter. Tanpa kalian, saya bukan siapa-siapa. Penghargaan ini bukan cuma milik saya sendiri, tapi juga milik kalian semua. Pemenang pemeran anak terbaik tahun ini adalah Cello. Nggak enak. Nih om, tukar permen aja om. Ada aja nih bocah. Makasih om. Pemenang pemeran pembantu terbaik tahun ini adalah Jubaida. Wah, terima kasih ya. Ini emas asli bukan? Lumayan bisa kupamerkan ke tetangga. Pemenang program horor terbaik tahun ini adalah Kokata. Terima kasih semuanya. Saya nggak nyangka program saya bisa menang. Saya akan berusaha lebih baik lagi untuk menghibur kalian ke depannya. Pemenang drama terbaik tahun ini adalah Pilihan Hati. Aduh, aku sampai bingung mau ngomong apa. Soalnya kata-kata bagusnya tadi udah diborong semua sama yang lain. Aku cuma mau bilang makasih buat kalian yang senantiasa dukung aku. Benar kata Snow, tanpa kalian aku nggak akan bisa berdiri di sini sekarang. Love you guys. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Saya Aska Arkadia. Sampai jumpa tahun depan. Hai guys, kalian pasti udah tahu kan aku cosplay jadi siapa? Tapi lihat deh, gara-gara ini aku jadi galau. Kalian bantuin pilih dong cocokan rambut yang mana. Oke, kita lepas dulu topinya. Terus copotin deh rambutnya. Yap, botak deh. Hehe. Ala-ala ASMR dulu guys. Dan ini dia rambutnya. Warnanya lebih coklat dan panjangnya kayaknya lebih pas deh sama gambaran karakternya. Mari kita pakai. Oh iya, buat yang belum tahu, aku lagi cosplay karakter dari animasi favorit aku, Dasi Gantung. Aku udah sering banget bawain peran dia di POV. Ini rambut ada masalah apa sih? Ayo kita sisir dulu guys. Nah, gini kan mendingan. Udah rapi. Terus lipin rambutnya ke belakang kuping kayak gini. Lihat deh, model rambut sama panjangnya lebih pas kan? Walaupun di animasinya nggak pakai topi, tapi aku pakein topi di sini karena aku suka banget sama Barrett Head dan dia jadi kelihatan lebih manis. Jadi gimana guys, lebih cocok rambut yang ini atau rambut sebelumnya? Kalian tolong tulis di kolom komen ya. Terima kasih. Guys, lihat nih baru nyampe. Ini rambut baru aku. Emangnya kenapa sih kak rambutnya? Tuh lihat, bagian bawahnya udah rusak, mekar dan susah diatur. Sedih deh. Tapi daripada dibuang, apa kita gunting aja ya? Aduh, sumpah aku deg-degan banget ini. Kebanyakan gak ya aku ngambilnya? Semoga enggak deh. Gimana? Tenang, Julia, tenang. Karena udah terlanjur, mari kita lanjutkan sajalah. Pokoknya kita gunting terus sampai... Nah, ya ampun, ini banyak banget rambutnya. Oke, sisi sebelahnya juga ya. Masa panjang pendek? Nggak mungkin dong. Ini rambutnya sumpah tebel banget, woy. Aduh, penasaran banget sama hasilnya. Soalnya aku takut banget bakalan jadi jelek. Mana kepala ngambil banyak begini. Terakhir nih guys. Tuh, lihat deh, rusak. Ganti baju deh. Jadi karakter baru. Kira-kira kita namain siapa ya guys? Eits, berarti karakter Juliet hilang dong. Enggak ya. Soalnya Juliet udah punya rambut baru. Gimana, bagus gak? Aku harap saat aku dewasa nanti,
aku bisa bikin banyak orang tadanya bahagia. Thank you for the happiest year of my life. Birthday, yes. Happy never. Come on, don't you like a day it's all about you? Every day is all about me. This one just comes with a cake and a bad song. Hi guys, karena udah 2 juta subscribers, ayo coba kita hitung ada berapa banyak karakter aku dari jumlah week aku ya. Pertama, udah pasti dong, Juliet. Kalau yang ini dipakai sama Snow, Eja, Elliot, Jin, sama Om Wong. Yang ini punya Tante Roslyn, sama Monica juga. Cantika. Yang ungu punya Frost sama Ratara. Ini rambutnya Grace. Ibu kesayangan kita, Zoe. Cello. Ini dipakai sama Vian, Kongsian sama Raki. Pering Freya. Ini punya Hime. Udah pasti tahu lah ya, ini punya Serena sama Shiera, Rafael, dan Aska. Candice. Kalau yang ini, pasti punya si Chia. Luna. Merah, ya Hazel dong. Ini dipakai Lex dan Om Mike. Keisha. Ini punya autor kita ya, Tifa sekaligus Mbak Kukun. Icha Slow Pahit. Ini rambutnya Ice. Jubaeda. Guys, udah hitung ada berapa karakter aku? Hai guys, mau lihat nggak barang random apa aja yang udah aku kumpulin dari awal aku bikin POV sampai sekarang? Pertama, ini ada bando. Yap, bandonya ada segini banyak guys, kira-kira ada berapa ya? Oh iya, masih ada satu lagi nih guys. Di dalam sini isinya bando yang modelnya kayak tiara atau mahkota gitu. Ya, berantakan deh. Terus, kacamata guys. Biar tambah romantis, properti bunga wajib dong. Pulpen-pulpen lucu, cek. Topeng. Ini koleksi topi aku, guys. Nah, aku itu pecinta beret head, guys. Jadi, semua warna Mejiku Hibiniu aku harus punya. Ini koleksi anting, kalung, gelang, cincin, bros, dan lain-lain. Bola basket, tongkat pemukul baseball, sama raket tenis. Terus, ini ada stick drum, guys. Ya, walau cuma mukul angin sih. Misi mas, ngamen dulu. Gitar listrik. Boneka-boneka segede gaban yang unyu. Kira-kira kurang apa lagi ya?